yo, Katie, balik lagi channel terkecil, terhits, terkeren, terjokowi, terprabowo, terenggolim, terzara, terjessiganya, terlisican. Terapa lagi, Jul, ya? Teringat masa kecil. Jadi ngeri gue, anjing. Dari kalian yang udah banyak request buat bikin Arlott Yuki 3 guys ya. Oke, Arlott Yuki 3 ini emang udah teruji secara klinis ya. Ini sakit dan juga bisa diandalkan guys ya. Untuk kombonya ya, Arlott ini entah kita bakal jadiin sama yang pastinya kita bakal bikin immortalnya ya. Untuk sinergi keduanya nanti kita sesuaiin sama ini aja ya, magic crystal yang nanti kita dapat gitu guys ya. Ini jadi macam-macam guys ya. Bisa sama WM, bisa sama Guardian ya, bisa sama Astro ya, bisa sama Lancer juga ya, tergantung situasi, kondisi dan toleransi ya. Nah ya, kelebihannya Arlott ini kalau kita jadiin hyper adalah dia adalah hero harga 3 gold yang which is kita udah bisa pakai dari awal gitu guys ya. Jadi kita udah bisa ngumpulin stacknya Arlott ini dari early banget ya. Karena kita tinggal aktifin minimal 2 immortal aja ya. Kalau udah 50 stack itu jadi sakitnya minta ampun guys ya. Punya attack ya, kalian bayangin aja guys ya. Kalau kita nyalain 6 immortal itu ya, attack kita 6% dikali 50 guys ya. Kalian bayangin bisa segede apa attacknya ya. Dengan physical attack bawaannya ini ya, dia 563 ya, tapi kalau kalian kalikan 600% bisa jadi berapa ribu guys ya. Mungkin damage-nya bisa setara sama hero-hero legend ya, atau mungkin bahkan lebih sakit guys ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa buat kalian yang mau ya wangi setiap hari everyday pakai parfum Morris guys ya. Pakai parfum Morris harganya cuma 35.000, ini sangat worth it buat kalian beli ya. Masih belum habis, cuma udah kayak terdengar ini kelihatan kayak mulai udah dikit guys ya. Ini worth it banget buat kalian beli ya, pengen pakai tiap hari, boros-boros pakainya nggak masalah, hanya 35.000 dan wanginya juga awet guys ya. Sama satu lagi parfum andalan gue ini Horny Side Effect guys ya. Ini juga worth it buat kalian beli, harganya 97.000 ya. Walaupun dia isinya lebih kecil gitu, lebih dikit ya, 30 ml doang dan harganya 97.000, tapi ini wanginya lebih tahan lama dari parfum Morris ya. Btw Morris tuh gue pakai yang aquatic ya guys ya. Oke, untuk kalian yang mau top up langsung aja ke chemistore.id guys ya, karena pastinya murah meriah muntah dan juga terpercaya. Oke, langsung saja kita gas ke game -nya. Let's go. Oke ya, ada yang pakai link 2 orang ya guys ya. Vale Tars 3 ya, tumben nih Tars 3 cuma satu orang ya. Biasanya banyak banget yang pakai Tars 3 guys. Oke, intinya kita jangan sampai nggak dapat Arlott di awal guys ya. Karena kalau kita nggak dapat Arlott di awal tuh udah rugi parah gitu ya. Karena stack kita nggak jadi agak lama gitu guys nanti dapatnya. Jadi kita mesti fokus nih guys ya. Fokus ambil Arlott. Oke ya. Very very good. Ada dapat Arlott guys ya, daily. Soalnya buat jadiin 2 immortal tuh gampang guys ya. Ada Vale yang murah ya, ada Martis juga ya. Alright ya, ini kita ambil dulu ya, ini jual aja. Nah ini kita langsung bisa nyalain 4 immortal guys ya. Let's go. Pokoknya nih kalau immortal ini guys ya, dia tiap ngekill dia dapat stack yang nambah attack gitu ya. Terus tiap mati ntar juga dia biasa ada nambah stack juga yang buat nambahin HP guys ya. Jadi double guys, attack bisa gede. Ini ngambil purify aja guys ya, real kah KW. Yang penting Arlott kita nggak bisa distant ya. Oke, ini kita pasang langsung 4 immortal aja guys ya. Kelvin asli kah KW? Bisa deh, kita udah bilang KW ya guys ya. Ditanya lagi. Ayo Arlott jangan mati dulu, ulti dulu Arlott sekali, cerot. Oke mantap sekali. Cerot. Oke dapat satu stack lumayan guys ya. Nah nanti di ending ini kita tumbalnya ini bisa pakai hero ini juga guys ya, bisa pakai hero immortalnya juga gitu. Awal-awal kita nyari stack-stackannya ya buat hero immortal kita, mau itu ngekill atau itu dikill ya, itu dulu dapat stack ya, bisa ngefek buat tumbal kita ya guys ya. Wih asli kah KW Basre 3 kali guys ya, nggak percaya deh kita KW. Asik. Karena kita masuk gini guys ya, musuhnya ada 5 hero ya, ngegas banget ya nih. Oke nggak apa-apa guys ya, hero-hero kita mati juga kita tetap dapat stack ya. Jadi darah hero immortal kita pada nambah ya. Jadi kita jual dulu aja biar jadi 10 gold tetap guys ya. Karina ambil. Dapat Astro Power guys ya. Oke, jadi kita bisa bikin Arlott Astro ya guys ya. Nah, ini cakep nih. Ini kita ambil dulu ya. Oke, buat TB Akainya di depan ya guys ya. Nah, ini kita ambil belakangan ya. Langsung kita kasih Arlott. Konten kah bang? Enggak. Oke, kita lawan kangkung nih guys ya. Nah, ini kalau lawan kangkung sebenarnya enak guys pakai Arlott gini guys ya. Sekali serepet ini sakit parah gitu ya. Kangkungnya auto jadi kepotong-potong guys ya. Cerot. Aduh masih geli-geli guys ya. Masih geli-geli santai karena belum ada stacknya guys ya. Ayo cerot.
Coretin. Aduh. Aduh, pale, matiin dulu. Nice, oke. Lumayan guys ya. Pale kita dapat stack ya. Nanti kita tumbalin hero yang bintang 3 guys ya. Kita milih ketiga, ada golden sub diambil. Masih ada Hexclaw, oke, okay. It's okay, no problemo ya. Tinggal sisaan, diambil nggak tuh sama dia tuh? Oh, diambil ya guys ya. Lumayan ya, lumayan coy item defense itu. Kita pake ya, kayak Karina gue bintang 2. Kita butuh ini nih guys ya, tuh hero astronya ya. Blade stuck Arlot tuh baru 1 guys ya ngekillnya ya. Matinya 3 semua. Karina gue masuk kandang ya. Oke, let's go. Waktunya kita mengumpulkan stack ya. Jadi kalau misalnya stacknya tumbal gua nanti juga banyak ya, itu juga bakal bikin damage Arlot gua juga makin sakit ya. Contohnya misalnya kita numbalin Martis gitu ya, Martis kita stacknya juga banyak gitu guys. Stack kekillnya misalnya bisa 20, 30 atau bahkan 50 guys ya. Itu juga bikin attack Arlot nanti bakal makin. Woi, Arlot gua kenapa? Wih, dia ngincer Arlot loh, pinter loh cok lancenya ini coy. Gua kira dia bakal ulti ke ini. Kakai gua guys. Boleh-boleh lancenya mitik ya. Nah, ada ini guys ya. Tang 2, Martis gua. Kita coba pindahin Martis dulu deh guys. Astronya kita belum dapat ya. Coba kita ngerol dulu ya guys ya. Oke, ini astronya bisa kita nyalain guys ya. Kita ganti dulu ininya. Let's go. Jual dulu ya. Ini kalau kita Martisnya stacknya gede ya guys ya. Buat kita tumbalin ntar juga enak nih Martis nih. Tumbalnya kuat ya. Arlot kita bisa makin strong guys. Oke lumayan lah. Vale gue juga lumayan nih guys stacknya guys. Oke, nice sekali ya. Duit kita 20 gold. Arlotnya kita ambil, let's go. Dapat apa guys? Kita refresh dulu. Nih ambilnya aja guys ya. Attack speed ya. Kalau bisa awalnya tumbalnya tuh jangan langsung immortal guys ya. Kalau mau pakai skill Yuki 3 nya ya. Jadi siapa tahu nanti tumbal kalian itu bisa dapetin stack ngekill dulu guys ya. Buat tambahin attack nya nih boleh kasih Martis dulu guys ya. Oke, let's go. Arlot bintang 2 ya. Kita balikin lagi ke Arlot guys ya. Kita tumbalin ininya aja dulu ya. Nah ya, biar hero-hero immortal kita nih bisa dapetin ini juga guys ya. Dapetin stack juga ya. Oke, let's go. Sambil kita ngumpulin stacknya Arlot, stack yang lain juga boleh ya. Cerot, oke. Kalau Arlot udah ini sih guys ya, 50 stack sih cepet banget guys. Udah berapa stack ya minimal ya, kayak 20 stack gitu. Udah berasa sakit Arlotnya ya. Itu buat makin ngumpulin stack lagi makin cepet guys ya. Masih dikit ya stack kita ya. Oke, detail, lance bintang 2, oke. Ada Arlot lagi guys, oke, ada Odette ya. Ntar coba bikin 6 immortal, 6 astro ya. Kalau misalnya nggak bisa jadi, mungkin kita bikin fokusin tetap di 6 immortalnya ya guys ya. Immortalnya 6, astronya 3 ya, nggak masalah ya. Wah, kangkungnya is ready guys ya. Buset, Mianya. Pakai penurun karir guys ya. Slow-slow, kita kepret ya pakai Arlot guys. Kepret, aduh anjir. Aman, Arlot gua gak bisa di-stun ya. Kepret lagi, kepret. Oh, sedap sekali, sekali lagi kepret lagi. Kepret. Oh, ayo Arlot, aduh Arlot gua mati. Please. Aduh, Vale gua kena penurun karir juga guys. Wah, ini bahaya nih kangkung nih penurun karir ya guys ya. Bumbelin banget, cok. Ya, kita ngerol dulu. Kalo lagi, oke, gak dapet ya. Set, Vale 2-nya. Udah bintang 3, 1 biji tuh guys. Vale gua stacknya 9 ya. Eh, Vale gua lagi. Arlot gua stacknya 10 udah. Kepret lagi, ceprot. Oke, mantap, 14 stack ya. Kepret lagi, ceprot. 16 stack ya. Nah, ini udah mulai enak nih guys. Kalau udah stack-stack segini nih. Prot, nice, 19 stack udah ya. Soalnya Arlot ini skillnya area guys. Lumayan enak buat nyari stack gitu ya. Kalau damage udah sakit bisa satu kampung nih. Pet, kita kepet langsung hilang ya. Ambil apa ya, winter diambil. Ini diambil, kita ambil ini aja guys ya. Lumayan, rose gold, jadi kita ngerol dulu. Oke, ini ke bintang 2. Arlot stacknya 20 ya, Martis stacknya 7 guys. Kita kasih Martis aja. Oke, set. Yuk kita lihat. Wah ini lawan mistik sih nikmat banget guys. Yuk Martis, nambah stack juga boleh, mantap ya. Set, Arlot, let's go, kepret, nikmat sekali guys ya. Oh, emang paling enak main immortal tuh kalau ketemu lawan ini guys, ketemu lawan mistik ya. Auto kita ternak stuck ya, udah 28 ya, stuck ini kita guys, stuck matinya 7 ya. Martis kita 68, 68, ini juga ya, Vale juga sama, stucknya 68 guys, mati 8 ngekill ya. Ini Karina kita taruh depan aja deh, jangan sini aja. Ada ini soalnya cok, ada link 2, lupa gue, biar Karina aja yang masuk kandang link 2 ya guys. Nah kan bener kan, ketemu.
baru gue omongin guys ya. Oke, stack kita 28 ya. Martis cocol, oke Martis. Set 30 stack, 32 stack. Oke, si DTU. Oke. Lumayan, Vale gue nambah stack juga guys ya. Kita lihat nanti kalau Vale bisa bintang 3, kita tumbalin juga oke guys ya. Udah 33 stack ya guys ya. Udah 60% nih ya. Tinggal dikit lagi guys, stack kita udah full stack. Wih, ada ini nih guys. Bentar ya, kita ambilin aja guys ya. Biar unlimited ulti guys. Karena si ini kan bisa sekali capret, langsung nge-kill banyak ya guys ya. Kita pakai 2 ini dulu guys ya. 2 Martis, the cocoli pet. Kalau stack 33. Oke, ini kita ambil Roscoe tuh udah 2 ya, ini aja ya, clone aja lah guys ya. Oke, ada, kita ambil dulu. Nice, ada Arlott lagi guys. Nah ya, kita roll dulu. Ini kayaknya nggak usah deh, nggak usah bintang. Ya, ini juga ya, Irithel juga nggak usah guys ya. Kita jual aja, bangroll lagi, nice. Odette bintang 2, Vale jual dulu deh. Karena kita udah dapat lumayan banyak juga guys ya. Lawan kangkung lagi, stack kita tapi udah 33 guys, santuy guys. Ceprot, aduh jadi bintang 1 cok. Penurun karir kampret. Arlott, kepret. Kepret lagi Arlott, kepret. Wah kampret nih kangkungnya guys ya. Cote keras banget coy. Ini gara-gara bintang kita dikurangin guys ya. Jadi bintang 1 coy. Nah, kita ambil ya karena kayak bisa ditumbal kita nih guys. Nah sama Martis ya. Oke, Arlott lagi. Tengok lagi guys. Ada ini. Oke, Johnny bintang 2. Nice, Martis gua bintang 3. Oke, Martis gua stacknya Martis 10. Udah ngekill 8 guys ya. Oke, kita kasih Martis dulu deh. Kita taruh depan ya. Nah ini posisinya cakep nih guys. Sekali kepret kena semua nih. Kepret, gila guys. Kepret lagi, kepret, mati lagi, mistik lagi. I love you so much, I love you so much. Kepret again, let's go. Kepret again. Martis gue juga stacknya lumayan, ngumpulin juga guys ya. Nice. Oke. Arlott gue sudah almost full stack ya. Udah 38, udah ini guys, 48 stack ya guys. Nah ini tinggal bintang 3-in Karina sih enak nih. Nih kita ganti ini deh. Sama satu lagi. Ini ya lumayan. Nyari cuan-cuan maling cuan guys ya. Bisa aktifin summoner 2 biji ya. Kita punya clone 1 sih. Jadi tinggal nyari 2 Arlott lagi udah jadi nih guys. Oke let's go. Harusnya ini stack kita udah bisa full ya harusnya ya. Ini Martis kita stack ngekillnya 9 guys ya. Udah lumayan juga. Ini jual aja. Kepret langsung. Buh gila coy. Langsung lenyap ya guys ya. Gak bisa di stun slow aja. Kepret, hilang lagi ya. Udah full stack, oke Arlott kita is ready guys ya. Arlott kita sudah full stack. Martis kita stacknya 9 ya. Oke, kita ketiga guys. Semoga dapat slot ya. Nice, aman. Satu orang ngambil itu guys ya, item kita dapat slot. Bisa gak nih kita bikin 6-6 ya. 6 Astro, 6 Immortal guys ya. Ini sakit banget sih kalau jadi guys ya. Astronya 3 aja udah sakit banget coy. Kalau lagi ya. Oke, ada Arlott lagi guys. Nah, kita masukin. Ini deh ya, ambil Arlott. Arlott kita kurang satu lagi udah bisa jadi bintang 3 guys ya. Udah bisa kita clone ya. Kalau ini kita tumbal, kita masih pakai tumbal ini guys. Masih pakai tumbal Astro ya. Belum kita mengeluarkan kekuatan kita yang sesungguhnya dengan tumbal Immortal guys. Ntar efeknya bisa jauh banget guys nanti ya. Set. Ayo upload. Kepret. Gila coy. Langsung lenyap semua guys. Literally definitely itu yang di pojok guys ya. Hilang semua cok. Ini kita belum numbalin Martis loh guys ya. Belum numbalin Martis guys. Slow ya. Musuh udah panik nih guys. Sisa 3 orang guys ya. Oke, ini kita ambil dulu. Arlott kita is ready. Mother Father. Langsung saja tanpa banyak cang cincung cengcong. Arlott bintang 3 is ready. Oke tumbalnya. Oke satu Martis sudah oke lah ya. Udah lumayan guys ya. Ini satu lagi kita masukin. Karina nih sebiji lagi guys. Oke ini tumbal imonya baru satu nih guys ya. Martis nih guys. Kita lihat perubahannya langsung. Cepot, langsung 3.300 guys ya. Sah, itu bintang 3, sah, buyar semua guys ya. Akai bintang 3, sah, 200.000 langsung damage ya guys ya. Nggak ada ahlak memang ya. Oke, ntar kita lihat ya. Let's see kalau Karina kita bintang 3 juga nih guys. Tumbalnya 2 hero immortal ya. Kita level dulu deh ya. Masukin ini tanggung banget ya, 55 guys. Kita butuh satu hero lagi guys. Kita butuh Gatot ya guys ya. Nah, ini udah deh Karina aja guys. Udah cukup lah ya. Stacknya udah lumayan juga guys. Karina sama ini gue ya. Ada stack ngekill dikit-dikitnya ya. Sekarang sih udah susah kalau buat nyari stack ngekill lagi guys ya. Arlott kita udah terlalu sakit ya. Ini sekali kepet Arlott udah pasti Arlott yang ngambil semua stacknya guys. Nah, ya kita ambil ada kusi boleh guys ya. Bisa buat Vexana nanti, bisa buat Gatot juga. Kita ngerol dulu ya. Doi, Vexana bintang 2, oke. Ada Mino. Nah, ini kita kasih Vexana dulu ya. Ini dulu deh, kita nyalain Master dulu deh guys ya. Kita belum dapat Gatot soalnya. Arlott masih 4. Wes, kita ketemu kangkung yang tadi lagi guys ya. Slow. This is
The Different Arlot Motherfucker langsung lenyap guys ya. Kangkung seketika hilang ya, dibungkus emak-emak dari pasar guys ya. Nikmat gak tuh guys? Nikmat gak tuh ya? Yang main kangkung langsung terkejut guys. Kangkung gua lenyap di borong mama. Let's go. Kontrol lagi, ada getot guys. Kita ganti menu aja ya, gak usah pake ini. Oke, habis ini kayaknya kita bisa up level guys ya. Langsung kita gas aja guys. Oke, lumayan dapet cuan ya kan. Arlo kepret, langsung hilang lagi. Ayo, siapa lagi yang mau hilang? Siapa lagi yang mau lenyap ya? Hah? 3700 attack kita guys ya. Pulang. Slow slow. Ini immortal kita belum kita pasang 6 star guys. Start level dulu. Tot. Nah ya, ini dia ya. Yang penting immortalnya yang 6 guys. Dah nih Arlot udah 6 star guys ya. Kita lihat jadi berapa attack kita aja, 3700 guys ya. 3000-an lah pokoknya. Dengan base attack aslinya aja itu Arlot cuman tadi kita lihat ya 500-an guys ya. Bisa sampai jadi 3000-an. Sekarang kita lihat guys. Dengan 6 immortal jadi berapa? Let's go in Arlot with trust. 4600. Kita lihat, kita kepret, pot 5000, bu. Kepret lagi 5000. Kepret hilang, 5200 guys. Kesi DTU boy, 5270 guys ya. Gila cok, naiknya 10 kali lipat guys ya. Dari attack aslinya coy. Wuh, ada astro power saudara-saudara. Kita bisa bikin 6 astro. Let's go coy, pak coy, lalak hilang menang-menang leh. Karimpot kita belum bintang 3 ini. Kalau lagi ya, nice. Oke, Karimpot kita bintang 3 guys. Jadi berapa nih guys darahnya guys ya. Karimnya juga lumayan guys ya. Stack matinya 13, stack kekillnya 4. Dan Mino cok, nah ini jual. Kita ambil Mino aja ya, kita ganti aja ini. Mino gue taruh belakang ya, sekali kepret Arlot mati semua guys. 5000 baru mulai langsung 5000 guys. Kepret cepet 5300. Kepret lagi. Hah? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Oh, bintang 3, bintang 3. Wawan bintang 3. Kepret hilang 5597 guys. This is Arlot Yuki 3 Astro Immortal guys ya. Betapa kuatnya, betapa strongnya Arlot kalau kita stacknya udah full ya. Dari awal ya, ditambah lagi kita pakai 6 Astro guys ya. Sakitnya minta ampun, naujubillah. Dan tumbal kita juga Hero Immortal ya. Hero Immortal yang udah ada stacknya guys ya. Baik itu stack mati sama stack ngekill guys ya. Sebenarnya ada cara juga ya kalau misalnya kalian main Yuki 3. Misalnya contohnya dari awal nih kalian coba bisa kayak yang di hyperin Martis dulu sampai Martis stacknya 50 baru dipindahin ke Arlot guys ya. Nanti Martisnya tuh jadi tumbalnya si Arlot ya. Jadi tumbal kita itu Hero Immortal yang stack ngekillnya 50 itu bakal jadi lebih sakit banget ya. Oke, jadi kurang lebih segini dulu ya saya video kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Kalau kalian ada request-an kamu lain, komentarnya di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Stay playing, stay with Calvin Gaming.